Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Project kali ini project simple, sederhana. Cuma project bikin kabinet atau lemari buat nyimpen circular saw dan juga beberapa tools lain. Ini buat di workshop, jadi bikinnya simple aja. Ya biar kelihatan lebih rapi. Oke, untuk bahannya, plywoodnya. Ini saya pakai plywood dari Hapan. Ini plywood 18 mm, dan ini meranti campur, jadi kayunya meranti campur. Sedikit lebih keras dibandingkan yang full sengon, tapi tidak seberat yang full meranti. Ini saya juga mau ngetes circular saw Ryu yang baru, yang cordless 18 volt. Saya mau tes powernya, terus baterainya tahan berapa lama. Mungkin nanti minggu depan gitu atau di video berikutnya saya akan review circularnya. Oke, back to project. Oke, untuk raknya ini saya bikin dua tingkat, tapi saya bikin miring. Ini kemiringan 30 derajat. Tujuannya dibikin miring biar apa ya? Biar kalau pas pada saat ngambil atau naro itu lebih gampang. Tapi resikonya jadi agak makan tempat. Tapi kayaknya lebih enak miring. Thank you.
Oke, ini mata trimmer yang saya pakai. Ini bearing atas. Panjang matanya 2,5 cm, terus lebar matanya itu di 13 mm. Sebenarnya nggak sampai 13 mm, dia di setengah in. Untuk catnya ini saya pakai enamel, cat enamel merek Orchid dari Bio. Terus yang saya pakai ini warna hitam, hitam matte. Untuk plywoodnya sendiri oke. Tidak seperti plywood yang biasa saya beli di toko bangunan. Lubangnya relatif lebih sedikit dan kalau dipotong dia bisa rapih. Terus untuk fence-nya, ini saya pakai kayu pinus, pinus radiata. Ini pinus pinus lokal, tebalnya 2 cm. Untuk bagian belakang ini plywood 3 mili kalau nggak salah. Terus bagian belakang ini saya cat hitam juga, tapi saya nggak rekam. Sedangkan untuk bagian dalam itu cuma saya kasih clear. Nah untuk pintunya, nah ini saya pakai OSB sisa project sebelumnya merek Grenature. Ini juga 18 mili. Oke, dan ini hasil akhirnya. Untuk dimensi dan ukuran nanti teman-teman bisa cek di deskripsi. Begitu juga untuk bahan-bahannya. Oh iya, untuk engsel, tadinya saya mau pakai engsel yang versi atau yang model Jepang, yang warna hitam. Tapi karena belum sempet cari, dan kayaknya juga mahal, terus ini cuma untuk di workshop, jadinya ya saya pakai engsel biasa. Ini engsel berapa ini? Harga 1.500 kalau nggak salah sepasang. Terus saya cat hitam. Ini juga catnya sama, pakai Orchid enamel. Oke, itu dia projectnya. Project circular saw cabinet. Lumayan, bunker atau workshop saya jadi lebih sedikit lebih rapi. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bahan-bahannya, bahan yang saya gunakan, terus untuk ukurannya, atau buat teman-teman yang penasaran dengan plywood hapan, bisa cek di deskripsi. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.